Saya dah jumpa satu penemuan yang hebat. Satu penemuan yang hebat? Betul tu. Dan sekarang ni, awak semua mesti dengar. Dan tengok betul-betul. Sedia? Okey, ini mana N dan N. Bila ia berdekatan... Tengok! Minit ini menolak satu sama lain! Nampak hebat, kan? S dan S pun sama menolak satu sama lain! Tengok! Ianya satu penemuan yang hebat, bukan? Tengok lagi! Yang ni lagi hebat! N dan S pula melekat antara satu sama lain! Hebatkan penemuan saya ni. Saya yang jumpa penemuan besar ni, tahu? Penemuan besar? Ya. Yeah. Inilah penemuan hebat yang akan menang anugerah Nobel. Dan TV pasti akan datang buat liputan. Wah, hebat. Oh, hebatlah. Baba tak tahu aja lah. Kalau setakat benda macam tu, saya tahulah. Saya dah tahu tentang tu dari tadika lagi. Saya tak heranlah. Ketinggalanlah. Awak tengok, Tita. Tunggu! Nobita! Terulah, Nobita. Dia betul-betul dah buat jaya sangat marah sekarang ni. Yalah. Nobita! Orang macam saya ni mana boleh dimalukan? Saya takkan lupakan perkara yang jadi hari ni. Kalau saya nampak muka awak, saya akan ingat perkara ni. Siaplah awak! Awak jagalah! Kenapa cakap macam tu? Macam itulah ceritanya. Awak tu pun cakap benda yang tak patut. Buatlah sesuatu dengan Nobita, kalau saya buat sesuatu pun, tapi bukankah awak perlu tinggal dalam bandar yang sama? Sama sekolah lagi. Tetap nampak muka masing-masing juga. Kalau macam tu, fikirlah macam mana. Biar tak nampak muka satu sama lain. Macam tu mustahil lah. Ah. Baiklah. Huh? Tak tengok muka pun tak apa. Awak nak keluarkan sesuatu ke? Lekat N dan S. Benda ni kalau lekat dekat orang, tanda yang sama akan menarik. Kalau tanda yang lain menolak. Baiklah, mari kita cuba dulu. Baik. Lekat ni kat sini. Okey. Sekarang kat sini pun lekatkan N. Mama, Papa panggil tadi. Ada apa halnya, Doraemon? Baik. Kejap. Ada apa ya, Bang? Oh. Apa dah jadi dengan Mama ni, ya? Tengok, ia menolak, kan? Hebatnya, Doraemon. Macam pelik aja. Kenapa ni, Mama? Itu... Apa awak buat ni? Badan saya bergerak sendirilah, Bang. Bila dah tak dekat, nak awak lari. Sinilah. Nak ke mana? Jangan main-mainlah, Mama. Jangan nak lari. Betulkah awak tak main-main? Dah bergaduh pula. Jangan risaulah. Kita tukarkan saja pelekat N tu dengan pelekat S. Semoga berbahagia. Sekarang, bila awak kena tampar pelekat S, Kak Giant pun akan ditampar pelekat S yang sama juga. Giant pasti takkan dapat datang dekat dengan saya. Dengan benda ni, saya takkan risau lagi bila jumpa Giant nanti. Baiklah, pelekat yang ini saya akan tampar pada Giant. Minta tolong ya, Doraemon.
Berani betul lah awak, ya? Awak keluar juga biar seorang diri sekarang ni. Tak apa. Kalau Jayan jumpa macam mana? Teruk apa yang kerjakan tau. Nanti macam mana? Oh, iya ke? Boleh ke dia buat macam tu kat saya? Boleh ke tak boleh ke? Bukan masalahnya. Keadaan jadi semakin menarik. Kalau saya beritahu Jayan, kita tengok apa akan jadi nanti, kan? Kalau saya nampak Nobita tu, habislah dia nanti saya kerjakan cukup-cukup. Jayan! Huh? Ada apa, Sunio? Tadi, kan? Awak tahu tak Nobita tu? Apa? Ada kat sana ke? Siaplah! Bersedialah! Berani datang dekat, ya. Tapi pelekat awak mana? Belum lagi! Macam tukar! Bita, awak jangan risau! Tak guna! Dapat! Nasib baik saya sempat, kan? Siaplah! Teruknya! Tak dapat cepat saya! Apalah Nobita ni? Berhuru-hara ajalah. Apa dah jadi sebenarnya ni? Nobita! Jumpa lagi! Pelekat ni dah tolong selamatkan saya lah, Doraemon. Baguslah tu. Iyalah. Pelekat ni boleh juga untuk macam-macam, kan? Pinjamkan saya pelekat sikit lagi. Nak pinjam pelekat tu sikit lagi. Nak guna untuk apa ni? Guna untuk buat benda yang baik aja. Jangan guna. Kalau macam tu baiklah, saya akan tampar pelekat Annie dekat Shizuka. Ya, baiklah. Nobita! Jayan! Kali ini awak takkan terlepas. Siaplah awak, Nobita! Jangan cuba nak lari! Hebat! Kuasa pelekat N dan S ni dapat menolak Jayan dengan begitu kuatlah. Tukar! Dah jumpa. Kali ni mesti berjaya. Tunggulah. Habislah ada tertampal N. Apa dah jadi dengan saya? Shizuka! 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 Apa ini, Nobita? Marahlah Shizuka! Kalau saya tukar dengan pelekat N kan bagus. Kuatnya! Tak boleh tanggallah! Tanggalkan! Shizuka! Shizuka, kamu!
ada pula lagi pegawai rapas sampai macam ni ya, Doraemon. Sikit. Sebenarnya, macam dah hilang dah. Jangan nak tipulah. Tak nak Mama tahu sebab tu buang kan? Bukan macam tu. Dah bawa balik tadi. Kalau macam tu, tunjukkanlah. Dah cari dari tadi lagi. Peliknya. Mana pula perginya ni? Mama paling tak suka orang menipu tau. Ha, kamu cari cepat. Teruknya. Ini mesti pasal kertas ujian dia dah hilang. Lepas tu kena marah pula dengan Mama. Teruk betul lah. Anak sendiri pun tak percaya bencinya saya. Itulah, selalu sangat menipu. Bila dah jadi betul-betul, siapa pun tak percaya. Teruklah. Saya tak menipulah, Doraemon. Saya nak lari dari rumah. Jangan cuba halang saya. Jangan cuba halang saya. Jangan cuba halang saya. Siapa yang nak halang awak tu? Rasa kejap lagi macam nak hujan aja. Baru saya teringat. Mama kata malam ni makan malam makan ayam bakar. Ayam bakar? Kalau tak lari dari rumah, ada cara tak supaya Mama tak marah? Macam mana kalau awak tak keluar rumah tapi masuk rumah? Huh? Masuk rumah? Rumah Denden. Apa ni? Kalau masuk dalam ni, siapa pun tak boleh kacau atau ganggu awak. Boleh ke masuk dalam benda kecil macam ni? Awak cubalah dulu. Macam mana awak rasa? Taklah teruk sangat. Panas pun tak ada. Selesalah juga. Rasa macam jiwa dia tenteram aja. Lagi Mama tak percayakan awak. Awak duduklah dalam ni. Mainlah apa yang patut. Macam mana, Dobita? Dah sedar belum apa yang kamu buat tu? Mana Nobita pergi, Doraemon? Dalam ni. Ada apa, Mama? Pasal perkara tadi, kalau kamu berterus terang, Mama akan maafkan. Sepatutnya Mama yang kena minta maaf. Kenapa kamu bersikap macam tu? Nobita, keluar cepat. Nobita! Kenapalah kamu jadi macam ni, ya? Mama sedihlah. Dah lah belajar pemalas. Lepas tu selalu je buat hal. Kalau dah masuk dalam tu, apa pun tak dengar. Baiklah, kamu takkan dapat makan nanti. Tak apa. Saya makan sendiri. Cakap dengan saya, ya? Tunggu kejap. Penakut. Menyorok dalam tu pula dia. Nobita, cepat keluar. Benda tu kalau dibom pun takkan jadi apa. Ikut suka kamulah. Kamu ni kan jangan kacau Mama lah. Mama pun sama. Janganlah pergi tempat yang saya pergi. Tunggu! Oh, tidak! Tolong! Saya akan terus duduk dalam ni sampai Mama minta maaf dengan saya.
Seronoknya bila duduk dalam ni sambil kena tiup angin, boleh juga tengok orang sekeliling. Tinggal dalam ni selamanya bagus juga. Iyalah, daripada duduk dengan Mama, saya duduk dalam ni lagi baik. Eh, Cik Bosmin, kalau ada surat untuk Nobita, sila hantar di sini ya. Mulai dari hari ini, rumah saya kat sini tau. Saya dah tak ada kaitan dengan rumah kat sana. Jangan tersalah hantar ya. Kena hantar pos kat pindah rumah ni. Yelah kan. Tengok tu, Jayun. Surat apalah ni ya? Lain macam aja. Alamak, Nobita jadi siput lah. Bukanlah. Ini rumah saya. Memang padahal Nobita dengan benda tu. Teruknya cakap macam tu. Jayun dan Sunio memang lembab. Apa dia? Diri sendiri yang lembab. Nak cakap orang lain pula lembab. Tak guna betul. Badan muka awak. Dah turun. Tak apa, tak apa. Kalau duduk dalam rumah denden ini, hujan turun ke, salji turun ke, tak mengapa. Nobita, sampai bila nak duduk dalam tu? Memang betul-betul degil lah budak Nobita ni. Macam siapalah agaknya. Masih marah lagi. Mama pun sama keras kepala. Anak dengan mak sama aja. Nampaknya Nobita macam dah suka je duduk dalam rumah denden tu. Macam nak duduk lama aja. Hei, Nobita, bangunlah. Sedap tidur ni. Apa kata kalau awak cari sekali lagi kertas hujan? Apalah, awak pun tak percaya dekat saya ke? Bukan macam tu, tapi mana ada kertas hujan boleh hilang secara tiba-tiba? Yang teruk Mama lah. Saya tak akan mengalah. Yelah. Shizuka. Nobita ada? Nombor 99B Denden House. Hey Nobita! Hey Nobita! Shizuka, ada apa ya? Saya nak pulangkan buku nota yang saya pinjam tadi. Oh, pulangkan besok pun tak apa. Tak apa. Terima kasih. Kat dalam buku ni rupanya ada terselit kertas ujian awak sekali tau. Iya ke? Terima kasih banyak ya, Shizuka. Baiklah, jumpa lagi. Dah dengar? Mama dah faham. Sekarang dah boleh masuk dalam rumah, ya? Nasib baik kan dah boleh berbaik semula. Tak naklah. Hati saya betul-betul dah terluka. Kalau cakap macam tu saja, mana boleh dimaafkan? Kalau macam tu, kena buat apa baru boleh dimaafkan? Baca permintaan saya dulu dan saya akan keluar dari rumah denden ni. Apa Nobita permintaan? Saya
Satu, jangan asyik nak suruh saya belajar aja. Dua, jangan nak senang-senang je tuduh saya. Tiga, duit belanja sehari dua kali. Apa bendanya ni? Kalau tak nak terima, tak apa. Saya tak nak keluar lagi lepas ni. Suka hati kamulah. Lagi satu, jangan nak asyik menyuruh saya aja. Biarkan saya pergi bermain dengan tenang, tahu tak? Dan juga... Yalah, tunjukkan kertas ujian tu. Teruknya markah ujian kamu ni! Nobita! Kalau dah kena marah macam tu memang takkan keluarlah. Dah selesalah tu. Kalau lebih